Hai guys, ketemu dalam konten masak-masak ngawur. Kali ini kita bikin masakan simpel-simpel aja ya, dari Nutricake yang rasanya brownies dengan rasa red velvet nih ya. Ya, ini yang kita masak tanpa mixer, jadi cuman perlu kita aduk-aduk aja adonannya. Ini adonannya udah jadi ya. Tadi sih di pembuatannya cuma tuangin Nutricake-nya ini isinya, lalu satu butir telur, mentega cair 100 gram sama air 5 sendok. Nah, ini kita udah selesai, kita aduk-aduk. Coba ya biar lebih afdol. Nah, udah selesai, kita siapkan loyangnya, kita olesi dulu pakai mentega guys. Olesi dulu pakai mentega ya. Nah, wis sore, yes, mari pancine kari ngesokno adonan ini. Kembali lagi di konten masak masuk, sing penting masak masih rasanya gak masuk. Oke, nah saya ini apa tak tuang no aja gede-gede kan ini CDI kegedean gosong pancimu mati cuk. Kali ini sok mau adonan ini. Nah, iki duduk di direk, iki duduk jenang, iki nutri, nutri jelo, oh nutri kek. Tapi sih terus matang. Nah, api ini cili wae. Oke, karung anda ini jari ini setengah jam. Coba ditelok ibu setengah jam itu dia kok gerung, gerung jadi buat nang raimu. Oke. Oke, iki tampilan ini ya, sawangan ya. Kok dadi ini kayak apa?